Jadi kalau latih ya, sampai nak carane kepingin iman awal itu disebut wahwaladhi ya bedaul khalqa. Kita warai ya, kaya nak pengen iman yang syuridani Allah. Bayangno kaya jadi makhluk pertama sing digawe Allah. Gua iman terus ketol. Mergo setiap Allah berargumentasi, ku mesti bangga dengan sifat dhati sing ansa'aha awalamarno. Ansa'aha awalamarno. Sing menciptakan kawitan. Misalnya sampai kita bedai. Eh jawab ya kan cita-cita. Nah orang wedok wayu, sing mari ke syahwat itu mergo buka aurat atau mergo wong wedok itu wayu. Saya jawab. Jawab ke cita, wah keliru apa bong santri yo. Gak jawab. Kan misalnya gini, orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja, wayu, wayu. Terus misalnya buka aurat ya, terus rohin syahwat macam wes hiper misalnya. Terus terus takut, kan kayak kok syahwat. Nah gini terus wong aurat di learning dalan-dalan pulau ya syahwat. Berarti kayak mari sahabat, mergo buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rukin sahabat mau tak kelambeni, tak kelambeni, tak celanan. Wong Afrika sing mis paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon udo ngarep rukin. Kira-kira melayu ta sahabat? Melayu. Padahal dia pemenang mis di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu ndak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika karo wong Jawa sing jare paling ayu. Karo Afrika ah cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe wong Afrika paling ayu sku wong koyo areng kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa karo roh kowe melayu kok. Aku ditawani wis ra gelem kok mati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita ndak tahu, cuma pantes sih ngomong aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya ndak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning ngarepmu, yang paling cantik menurut orang Afrika. Pi sahabat orang. Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah awal amar roh. Kita tidak didesain untuk sahabat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga enggak didesain untuk sahabat sama orang Jawa. Itu disebut ansaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah, termasuk kita, kita ini enggak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan. Sehingga kita ndak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan, sehingga bisa faham. Lah gara-gara kira faham terus nganggep hewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Faham sih kalau maksudnya? Nah, ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Lah itu penting, kangge iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini, Nabi Musa saja yang Nabi zaman di dunia enggak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qolalan taroni. Kamu enggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok gobloke ngono. Mu'tazilah iku goblok. Jahil. Orang goblok ini, Allah menghentikan ini, rungokno tak peradali sithik sithik. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang enggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini ndak bisa dilihat. Kalau Allah menghentikan saya ndak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang enggak bisa di. Tapi kalau kamu enggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu ndak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan. Fanin bisa rusak, profan tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia di dunia itu didesain enggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sama Musa, kowe ora usah penro aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku kok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu bareng gunung lagi ape tajaline pengiran isan itu. Wong gunung kuwate ngono wae ape tajal iku hancur kok kowe. Suwakara Musa napa? Saiko. Masalahnya semua yang di dunia ini masal masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya ndak bisa di. Wah itu jelimet sekali ilmu sulfaqih, makanya banyak yang enggak bisa.
Dan yang gak bisa itu normal. Mungkin saya berkali-kali. Orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sengi dari barang angel berarti capin. Berarti orang bodoh itu. Pintar. Jadi kena tak warai cara nih ngelemong bodoh. Ilmu itu angel. Sengi dari barang angel berarti orang. Pintar. Berarti orang bodoh itu. Pintar. Mereka menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pintar. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambian dong mas, jari sing delok kan. Ah, njupuk kaos sak direwangi blebotan wong kok goblok e ngono. Wong angel atuk tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jambian niku. Nah, berarti gak dari barang angel niku. Saya kan yang ngaji di sini semua ngerti kok ilmu tafsir wae. Terus kamu menghindari barang angel. Berarti pinter. Keyakinan kula sampean niku pinter. Kalau beli ni malah, jadi kalau suwon nak sampean kepen imani diri dani Allah, ni kau eling eling. Nak Allah sing ansaha awal. Mulanya Nabi Muhammad bangga ni pol ambek teori itu kan masyur. Nabi nanti ngendikan santai santai ngendikan. Cung rano penyakit menular. Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta budiken. Sing waras melok napa? Budiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ana penyakit menular. Akhirnya Kanjeng Nabi diceluk, "Ya Muhammad, kata kamu ndak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing budiken kok melok budiken." Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? Lho, iki budiken ketularan di, ketularan niki mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli, asli. Sebetulnya Pak iya, ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takut aneh. Yo, ikut ketularan iki. Lah yo, jari murah ada penyakit menular. Berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sopo. Sintis pun Nabi otak pertama sing. Napa? Gudik. Makanya kalau kamu mengatakan onto mesti lahir kok onto, manusia kok manusia. Lah Adam lahir kok sopo. Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaha awalan. Jadi misalnya ono hadis kok. Kalau ada penyakit menular, bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang tahu, enggak. Tapi Nabi tahu, piye-piye awalnya kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular, kok iki. Lah yang pertama mesti asli songkok Allah. Lah Nabi tak kok. Lah iki ketularan konti, kok iki mat, kok iki. Lah iki ketularan sopo, asli mat. Lah iya maksudku sing iki. Wah, yes. Lah itu disebut ansaha awalan. Kalau suwon, mau dilatih. Sampai-sampai dua iman sing kiri tadi nama. Misalnya nyata gitu contoh, kayak gue mati kan jurar roh, jadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita saling menilai. Ya aku zaman mani jurar roh carane jadi manusia. Nyata nih saya gitu jadi. Artinya ketika kita dengan otak normal ditakok mani ini sudah jadi manusia atau orang, kita pun mengatakan tidak mungkin mani kok jadi manusia. Artinya kita tidak mengatakan teorinya kita pun tidak bisa ini menjadikan manusia. Nyata nih jadi manusia mulai teh, so utang, so bulat macam-macam ramai nih dunia. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam ya apa lemah nyatanya sudah jadi Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia ya saya ini jadi lemah mana kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaha awal amar produk awal yang produk Allah yang awal awal gitu. Dilatih terus kok eleng zaman apa awal makanya Allah sering mengungkapkan apa apa ansyaha napa awalan pun terus dilatih ngoten nganti imane sampean iman sing an ilmi nah sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah fa'lam annahu la ilaha illallah iman sing karena fa'lam karena tahu bukan karena jumlahe maca lelo sing 1000 ganjaran ngene nak 2000 sak bangune paket jumlah-jumlahan ya ana wong sing wiridan ngono ya keben tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ya orang nentang tapi gak urusan kita yang penting itu kualitas pahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngerti kan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah ini alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlah tapi nak kau melok toriko yang gurumu mensalahkan jumlah, yo melok wae. Tapi nak pas ngaji aku, yo melok ilmu ni, kan malah dia ilmu loro. Tapi aku separuh-separuh ilmu dia orang faham, toriko orang faham. Wah, yo kasus.
Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm, karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau dinomor tigakan dari syahadanya Allah dan malaikat. Gue mau ahlul ilm dong. Pertama, Allah syahida binafsi. Syahida waw annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersyahadat. Wal malaikatu. Nomor telu apa? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Bersolat wiridan, jublai biro, bari kue, sangom, mulai lalu mangan, semua-mula. Itu mungkin dia soleh ahli jannah, tapi gak menolong hujahnya Allah. Gak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang gak percaya, oh sudah dilemah kok, tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti gak kuasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tanpa pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mali Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak yo nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa, terus sudah diwong, sing keriting, sing bulat, sing bangir, sing boling. Wah, itu gaya manusia. Iku iso. Ya, saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran sudah di pangeran suwi, bareng gue jadi lemahnya, gue ndara nih, pangeran saiki ra iso. Lah, kok aneh? Tambah pengalaman, kok barani tambah? Lah, ini pentingnya ahlul ilm. Syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam. Mulanya, Allah ngelem ahlul ilm sampai ba'ulul ilm. Jadi syahadatu wa syahadatul malaika ketiga syahadatu ulil ilm. Jadi syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam fil qist. Lari dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama-ulama, ilam takuna al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ra ono napa? Lah saiki wong awam kan senane dadi wali sing keramat. Ya donga ono duwitmu akeh wali. Kalau wong keramat iso nebak isine atimu wali. Nah, jadi bapak nang nyek wali, es wali dek mlete. Podho-podho wali ra aku, bapak riyen nak piye. Lah iya ndek ne wapal 3 ayat, jus 30 ra nanya dadi wali. Mosok jeneng 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong jar bapak. Dene bapak kula senengane guyon, tapi cara kula ge ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ana wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam tempelek 200.000, Mustafa kultus salam tempelek 200.000. Yang untung itu saya. Terus sugih, yo apik sugih, wong terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Salat Jumat yang sah itu begini, yang enggak sah begini, tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lah mau manfaate ngono kanggo aku wali. Sing kowe juk duma mati mbok anggap wali wong kok egoise ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali sing ora untungno kowe. Wong lama iku malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram bocah kok goblok iku. Ora rido donya akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi ojo geman kek gak malekno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, muteri ping 7. Nak kue keliru neng awalnya Hajar Aswad milih mundur ben aman ben jelas neng Hajar syaratnya kudu dhewe wudu ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung terus kowe dicucuk dhewe dhuwit saji. Sing wali iku. Sing nerangno roces sam. Ya wong apa-apa wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kue wae. Tapi kulo yakin, enul yakin. Orang ulama sih gak wali. Kulo rada rani kulo. Abe ulama mesti wali. Asal ulama tenan, waras maksudnya. Mergo tadi, wong cek, ya wong cek goblok. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya tuh sering zaman beliau suka. Ana wali ya biasa beliau nyucup. Orang terkenal wali beliau itu, tapi ya biasa. Ya, kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngaturi apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati wis lam rapati kroso. Tapi nek ulama sing mati itu kroso.
Ya coba, misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ora oleh kawin mek mahram, ora oleh kawin mek wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat atau orang sing lanang mingkat al aslu adamut tolak atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen wedok mandorot kon rafak ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun. Nek wong ngatur diri kan ulama, nata kehidupan. Tapi nek ndonga ora pati mandi, ulama iku mergo njenengan awale ora kepengin mandi. Oh, kula misale ana wong ndonga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah. Ya tapi orang dong aku rapati mandi ngus kadung jadi ulama biasanya opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso kang dongo tenanan ora iso mergo ngerti. Rasane pangeran luwih apik. Kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran. Pangeran ngatur dunia wis apik. Ora usah kecangkeman intervensi wis. Sesuk akhire dongo aku rapati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita dongo salah alamat. Kau kan nanti cerita tentang begini, sama lihat di hikam. Ono wong itu wali, tapi rada bodoh. Bedino kerja manol, manol hamal itu manol yang pasar. Bedino ono wong angkat barang, dia seng angkat itu sendok duit. Agar sendok duit, gue sarapan, dia semula. Gue dia wali. Sesuai itu nggak gusti, sampai tahu kalau saya ini orang yang paling senang ibadah. Kulo untuk gue sak piring semula, gue kepengen ibadah kayaknya. Tapi cek inane, kulo apa untuk gue sak piring, kok jadi manol. Maka saya minta engkau ya, wah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang dipenjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia iso protes. Ya Allah, Mbak, ndak ini maksudnya. Salah dia wis minta rezeki yang tanpa. Yo LP iku. Nah, jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makanan. Dapat rezeki tanpa kerja. Lah ora usah donga ngono-ngono. Donga iku njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditampa. Satu poin. Aneh-aneh. Lah nek ono guyonan, nah iki sing guyonan, guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kula diceritani wong sing nganggur. Ana wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebetulnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah, hanya kipas-kipas ada dapat uang ditetir bakul sate ngono. Karena dia padahal dia maksudnya ada seperti itu, tapi salah kecangkeman. Kecangkeman ngono. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu, karena enggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih coba akhirat itu selawas-selawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan, sementara ini dunia mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya semen? Dan semua ulama pikirannya seperti itu, mulanya dunia rapati semangat. Lan sama jadi dengan aku, rapati mandi, jadi aku pengen mandi, yus biasa wajah, kalau mandi saya jarang dunia. Iku lho biyane donga gitu. Nah, ya jarang lho misale donga ya Allah. Mugi-mugi agama niki menangi kula sak agama niku urip. Soale agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak-hak saya. Lan kula jek eling kritike Bapak. Lah iki ana kiai tamune akeh entuk bulu akeh entuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing mundur mudekne ora Islam. Nah, dekne wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Iku sing untung. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan tapi yang ngomong kayak kulo kan resiko macam-macam lah, dianggap fitnah, dianggap. Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan, ini ilmu kita harus ngomong karena memang Allah ngedikan seperti itu, syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi itu sing iso qaimam bil qist, bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi ada yang keramat, ada yang bisa kaji terus gue rezeki muat, oke kamu cucuk, kamu salami template, kamu hormati, gak apa-apa tapi gue bisa kaji, terus wali mau gak bisa nerangno caranya saya tawaf, caranya saya wukuf terus gue kaji gak gue duwe iku terus gunanya kaji gue apa, gak dipandu sama ilmunya yang marisam kaji gue ilmunya nikote kok ini, gak mau tawaf dimulai kok ini, syarat saya tawaf ini
sing iki ra mbok arani wali, perkarane mok kecangkeman gawe aturan. Babah kotok kono barang sing penting dongan mabrur, ya mabrur nek muni syarat bocok goblok ya. Tapi saiki ku kok ngurmati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya tuh alim, udah Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Dolan di satu tempat ana wong terkenal wali, dhekne ora terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dhekne di bareng guru oleh gelut. Asem kesuwung dibar. Lah tak mon, kowe yo bendo pisan nang ulama kok gelut. Ora usah gelut. Yo ora usah, tapi wis kadung gelut. Nah kula boten ate gelut, kula nggih bolak-balik di satu acara sing di bareng malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang semuanya nyata jadi bukti kamu ingkar? Itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotok PKI. Ditantang begini, Pak Baha, saya tidak bisa percaya ada Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan, Tuhan gimana? Ya saya jawab gini, tapi kamu mau sadar? Mau Pak Baha, siap. Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini tidak ada semua. Ya tidak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya pokoknya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini tidak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam, tidak ada. Sekarang barang enggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhal enggak? Barang enggak ada tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang ada. Oh, tambah syarat tuh. Kok syarat? Ya alam raya ini dulu kan enggak ada. Tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang enggak ada. Lu enggak ono kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Lah ini ada yang super disebut wajibil wujud. Zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada. Kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bambu ya pancen masuk akal bucok. Ini lagi-lagi ulama. Yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran. Yaitu Quran kalau melatih kita. Gak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardh. Enggak apa-apa mereka mengaku Tuhan, tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit. Mereka enggak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim. Saya enggak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi, bahkan mereka enggak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi, termasuk menutup am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya apa mereka mengklaim menciptakan? Itu terus. Di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus. Sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibin. Lagi-lagi ulama. Orang buat agak wali mau perkorona itu orang tahu. Tidak apa-apa. Kalau lah sudah tersinggung, rambut rani wali ulama, keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Karena kalau ulama mesti wali, nak wali tidak mesti. Ini bukan urusan sentimen, enggak ya. Biar sampean enggak salah jalur. Hormati ulama. Enggak harus saya. Kalau sampean enggak menghormati saya, enggak apa-apa. Gunanya apa lagi dihormati, wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahli ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah, malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Jadi disebut mau telu tok syahidallahu annahu la ilaha illallah wa nomor loro wal malaikatu nomor telu wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul. Karena ulul ilmi ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Ya, di daerah tertentu keren. Wong sing terkenal dungane napa? Lo boleh balik suan tiang sentral dengan di Madira atau juk dungan. Kadang nanti kiai ini tak agus gak juk dungan. Gak. Dungan Madira apa? Karena bagi saya itu
terus apa opo amen dungan-dungan ning dunya pemerintah awak ora dilakoni ngopang agamane ora dilakoni menjaluk sing dijono teko elek coba kowe isin gak misale kowe duwe bapak apian kon nyapu ora gelem kon mbah mobile gak gelem kon macul gak gelem amen njaluk iku anak yang baik apa anak sing apa lha yo kowe ngit maira tau njaluke sing diantar. Anak kowe waras dadi kawalane Allah khidmat sik ning agama, murid-murid agama. Engko kadang-kadang. Ya. Wah, men golek wong sing dongane mandi. Golek teng mandi berarti wong golek tukang jaluk. Wong khidmat agama ora tau nak jaluk gianter. Tak diloro ya ora trimo. Ora oleh gak urip muni ora. Nek kok lakoni ya lha kowe ora cedhas. Bahaya, tidak baik. Tidak baik bagi agama itu tidak ada. Lan kula suwun nggih, fatonae nabi itu dijaga. Nabi itu secerdas itu. Bahkan saya bersaksi sendiri, wong Yahudi ya cerdas-cerdasnya wong itu enggak pernah menang debat sama nabi. Karena nabi itu memang ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Nubuah. Ada nabi nak ngendikan ya simpel. Itu yang tadi masalah akidah. Yang kedua masalah sosial. Nabi nak ngendikan itu yang menangan. Fatona. Nabi pernah ngendikan gini. Al-Qatil wal-Maqtul Finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Yang duel maksudnya ya. Saya ulang lagi, tapi yang kasusnya apa kan? Duel. Duel itu bertarung. Apa? Bukan, kalau kamu tidur tak bunuh, itu berarti kamu mazlum. Apa? Didzalim. Ada orang duel, terus yang satu mati. Kata Nabi, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Ini kan tentu janggal, makanya sahabat tanya. Ya Rasulullah, hadza al-Qatil fama balun maqtul. Oke, saya terima. Kalau yang membunuh itu di neraka. Lalu dosanya yang dibunuh apa? Dia kan kurban. Cara pikiran sahabat dia ini kata Nabi apa? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia pun mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya jelek saja dia terbunuh. Tapi mentalnya juga ketika seseorang duel, ini kan sama-sama ingin membunuh. Cuma nasibnya buruk yang satu ini terbunuh ini fakta, tapi mentalnya apa coba? Pembunuh. Lah itu hebatnya cerdasnya Nabi. Makanya Nabi jawab simpel, innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya yang terbunuh mentalnya juga pembunuh. Lah itu fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kan? Sehingga agama ini bisa terjaga. Nah, sekarang itu enggak. Orang itu mendahulukan ibadah, enggak boleh. Ibadah itu harus dikawal ilmu. Wa quluman fi ghairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun apa? Latun. Karena setiap ibadah yang enggak dikawal ilmu ini ibadah pun ya sia. Itu Habib Zain bin Smith, Habib yang sekarang mungkin keyakinan saya yang paling alim di Madinah sekarang ya Habib Zain. Karena kemarin ada Habib Salim As-Satiri sudah wafat kemarin, beliau orangnya. Dulu orang alim yang kalangan Habib kan Said Muhammad, terus Habib Zain, Habib Salim As-Satiri yang seangkatan itu. Itu Habib Zain cerita gini di kitab Manhajus Sawiyah, ada orang abid bodoh. Saking bodohnya itu dia ngaji kata kiainya gini, sing darani zina iku wong lanang. Ngeloni wong wedok liya. Nganti alat kelaminnya mlebu alat vaginane wong wedok. Wis iku jenenge zina. Singkat cerita dene iku wong ahli ibadah mau zina. Toko khimar wedok dienggo penyalur seke dene. Sing mergo sing penting ora wong wedok. Betapa bahayanya bodoh padahal dia ahli ibadah. Kedua yang diceritakan Iana Tutolibin, luwe elek menan sing diceritakno Iana luwe naif. Ada orang alim tapi fasik. Saking fasiknya dia itu seneng mabuk. Tapi wong cek di sisi asal soleh, nak mabuk udah masjid. Ya kayak wong zaman akhir, kan ono tuh wong fasik tapi semi soleh. Semi soleh ini, ono wong fasik tapi nak neng terminal lagi, lemur ipe ya warning pondok, neng gon ngaji, tapi tetap fasik. Sehingga si dibodoh ini kira wong terminal dia santri, manjer rodot soleh. Mabuk, ya dia sering tidur di masjid tapi mah. Yang satu abid ini ahli ibadah tidak punya ilmu. Terus ada dua ulama debat, afdol mana? Yang satu bilang afdol yang alim fasik. Yang satu afdol yang abid bodoh. Ya saya tes. Terus dua ulama ini datang ke abid yang bodoh. Pas wiridan. Wiridan ya dulu mah kan mestinya gedek, pokoknya transparan enggak kayak sekarang. Pas wiridan. Si yang ngetes tadi bilang gini, "Ya abdi ana rabbuka, saya ini Tuhan kamu. Seneng kamu buat ibadahmu sek. Saya kis tak nubat aku rido baik gue, kis saya rasa ibadah tenang guys tak rida ni. Lepas aku langsung sujud syukur, matur nuwun gusti, matur nuwun. Semenang, gure gusti, kalau saya sesuai ibadah, isuai sesuai ibadah mana? Terus dari sing berpendapat wong alim di Abdul semenang, jelas jagumu.
wong kok bintune ngono. Nah dekne iso ngaji mesti ngerti nek kalame Allah ora padha wek kalame menung. Wong nganggo huruf kalimate wong karo dene ora kok eda wong ora nabi ora mungkin diomongi pangeran iku ora nabi kok biar. Diomongi pangeran bintu, jagomu iku bintu. Wis saiki tes golek wong alim wis. Warane wis. Pas mabuk ini pikir masjid. Mae mabuk tenan. Wis mabuk jadi wong mabuk. Ya ngono kok. Ndelik mrene ngene. Ya abdi saya lama sekali minta kamu maksiat. Boyo isin mbek aku, abdi pangeran. Wong gak men maksiat ta. Boyo isin mbek aku. Sing mabuk mau golek petuk. Hei fulan, kowe tak ulang pangeran iku sapa? Pangeran kok ngomong koyo kowe dibedak. Dadi ndekne mabuk teki ujek ro nek Allah lesa kami slihi. Seyo. Dibedak. Nah ayo ngono. Lho, jatal wong ah. Lho ora waras lah ujek ro. Di pangeran di ora. Karena kalau wong ngerti ngaji kan ngerti kita itu ora nabi. Mungkin enggak ada nabi didawuhi pangeran, enggak jawab. Enggak mungkin karena Nabi Muhammad nabi akhir. Enggak mungkin ada orang lain dikhotobi Allah langsung. Mestine nek sing ibadah mau ngerti kan yo ora jawab. Pas ana ngomong wong nganggur. Terus siram banyu. Enggak malah matur nuwun Gusti, matur sesuk bebas pun. Sehingga keyakinan ulama orang alim fasik dengan abid budu masih afdal orang alim. Karena setidaknya enggak merubah konstitusinya Allah Subhanahu. Ini kalau kamu percaya berarti kan dia mengatakan ada orang setelah Nabi Muhammad sing diomongi Allah. Kalau abid ini kamu terima berarti merusak akidah Islam. Ada orang di luar Nabi yang dingedikani. Kalau orang ini kamu percaya orang lain ngomong itu semua berapa ribu Nabi. Karena semuanya untuk khitab Allah Subhanahu. Merusak Islam tuh orang. Tapi nak sing mabuk kan dekne dhewe, engko ora mati-mati dhewe kena penyakit. Tapi kan dekne dhewe sing mati tidak merusak akidah yang lain. Pemene cek iso bedak bareng. Masyur, dadi gede golek pentung. Ya fulan ulimu kal ana rabbak, kita ulang pangeran ku sapa? Ora ana pangeran ngene iku ning dingkon pangeran ora padha mek makhluk. Untunge ora kecekel kalau ngono. Walhasil akhirnya menang sing darani wong alim fasik luwe abdul timbang wong bodho ahli. Ya syukur-syukur sing alim mboten fasik. Ya, tapi kan yo angel. Tapi sing soleh mau yo asline yo ora soleh-soleh banget. Ya kan merusak akidah coba. Saman keyakinannya apa dalam Islam? La nabiyya ba'di, setelah Rasulullah Muhammad enggak ada nabi. Kalau enggak ada nabi berarti enggak ada wahyu. Kalau enggak ada wahyu berarti enggak ada lagi orang sing dikitingkitane Allah langsung. Berarti dia perusak akidah ndak yang mengatakan Allah ngomong langsung. Ngawur sekali. Jadi kalau ribuan orang begitu, acuh betul Islam. Jahatmu, wah merusak. Mari kula suwun nggih sawang ngaji. Wa fasadun kafirun alimun mutahaddiku, tapi wa akbaru minhu jahilun mutamannasib. Jadi kerusakan dunyo nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak meneh nek ana ahli ibadah. Tapi saiki zaman akhir, wis bodho ra ibadah malah. Iki zaman akhir ya. Mun kula terus nang. Dadi kula suwun pokoke nak niki nggih tesih ngaji tentang ini ben sampean eling awale apa gawe langit bumi dimulai dina Ahad. Iki kuwi ling-lingan nak kita iku eling. Nak kowe imanem ben kuat iku eling bahwa kita ini pernah ndak ada. Iku Allah wae iso gawe Nabi Adam saka lemah. Apa meneh sumben wis dadi lemah materinya ada tentu lebih mudah. Semesta wa mongkon di munggah sapa wa taala ala arsy ing atase aras. Bahwa te aras fil lughati ing dalam lughat iku sarirul mulki iku singgasanane raja. Istilahan kelawan munggah yaliku kang layak apa munggah diiklan apa. Iki ora sampe yang sono kursi ini apa duduk enggak. Tetap Allah iku napa laisa kamislihi. Ini tak tambahi lagi tradisinya ulama dalam bab ini. Saya punya kitab Kitab Qawaidil Aqaid karangan Imam Ghazali. Kalau ngarang begini, wa huwa ta'ala fawqa arsy wal arsyu mahmulun bi lutfiyati wal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi kalau ngarang itu dibalik, Allah adalah pencipta aras dan aras itu bisa begitu punya eksistensi juga karena kudrohnya Allah. Aras dari enggak ada menjadi ada karena kudrohnya Allah. Aras punya eksistensi di sistem tata surya juga karena kersane Allah. Fal arsyu mahmulun bi qudrati. Jadi bukan aras yang hamilun ning Allah tapi aras yang mahmul yang dibawa Allah. Paham sing maksud?
Kalau kesannya Allah yang istawa ala arsi kan nanti takutnya ada orang membayangkan Allah untuk duduk butuh tempat yang bernama kursi dan harusnya dibalik. Al arsu makhlukun khalaqahu wal kursiyyu makhlukun khalaqahu. Aras juga makhluk yang diciptakan Allah. Berarti eksistensi aras bergantung kudroi Allah. Jadi begitu terus ulama dulu kalau ngaran. Sehingga enggak perlu janggal kalaupun ada aras memangnya masalah wong tetap menunjukkan kudroi Allah. Allah yang apa? Aras yang butuh kudrohnya Allah, bukan Allah yang butuh aras. Makanya disebut Allah Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri sendiri. Malah di sini disebut istiwaan kelan munggah yali kukang patut apa istiwa bihi kelan Allah. Malakum rawana tetap kedua siro kabe ya kufaru makatahi kafir Mekah. Zaman itu yang dihitopi min duni sangi salian Allah beri min walien sopo min walien sangking kekasih atau penolong. Ismuma biziadatin utawi dawuh min nadirin iku ismuma dadi isime ma masing ping dawuh malakum nu. Biziadatin min kelawan nambah nomin aina sirin tegese ora ono penolong. Wala syafi'an ora wong sing iso nyafati. Yat fa'u kang iso nolak apa syafi' adzabu ing siksane Allah, siksa angkum sang sira kabeh. Afala tadzakkarun ana ta ora ing sira kabeh. Afala tadzakkarun ana ta ora ing sira kabeh. Hadza ing iki. Fatuk minuna mongko iman sira kabeh. Ida piru ngatur sapa wa ta'ala al-amra ing urusan nasama isanging dhuwur, ilal ardi maring bumi. Ya cara kala anane ya minasama sanging langit ilal ardi maring bumi. Sing mesti niku nak ulama riyen maknane ya misalnya minas sama sange alam dhuwur ilal ardi maring alam napa ngisor mudhat dunya ing periode anane dunya ya ngatur ngono iku zaman ing dunya sampeyan ora ono dunya kan ya ora ono bumi ora ono langit tapi kan Allah tetap mudabbir nyaten lho sanane mikir tak warai saiki langit itu makhluk napa mboten makhluk bumi berarti iso rusak Allah ora iso rusak berarti nak dunya wis rusak Allah tetap mudabbir cuma sing diatur ora ono mergo langit bumi rusak. Tapi Allah kan gak iso rusak. Mulane dewe Imam Suyuti, Allah ngatur langit bumi ya zaman bumi jek ana mudatat dunia. Tapi nek dunia wis ra ana, Allah tetap al-mudab al-mudabbi. Sumaya ruju mongko nuli munggah sapa Allah taala. Manane yarji utik sedadi bali apa amr urusan wa tadiru lan penataan ngatur dunia tetap bali ilahi maring Allah. Fi yaumin ing dalam siji dina kana kang ana apa migdaruhu kira-kirane yaum iku al-fasanatin. Iku misale 1000 tahun. Mimma sangi hitungan tak uduna kang ngitung sira kabeh fitunya ing dalam dunya. Jadi Allah ngatur dunya itu dalam waktu sehari yang sehari itu sama dengan 1000 nonton tahun. Ora usah mbok bayang no, gak ruwet. Sebenarnya buktekno. Ora usah mbok bayang. Wa fi suratin ing surat dengan istilah khamsina alfan apa? Sana wa fi surati sa'ala ing dalam surat sa'ala nu sa'ala sa'ilum bi adzabi wa qilil kafirina laisa lahu dafi min Allahi dzil Ma'aris ta'arujul malaikatu wa ruhili fi yaumin kana miqdaru khamsina napa? Alfasana. Wa fi surati sa'alana ing dalam surat sa'ala utai dawuh khamsina alfasana. Ini bukan berarti antara ayat Quran bertentangan. Yang satu cerita 1000 tahun, yang di sini 50.000 tahun. Wa wa ta'yaum yaumul kiamat dino kiamat mergoli syiddati ahwali. Artinya gini ya, ini kan alfasanatin kan ada kata mimma ta'udun menurut perhitungan kalian atau perhatian kamu. Berarti ada orang yang perasaannya itu 1000 tahun, ada orang yang perasaannya itu 50.000 tahun. Karena ukurannya subjektif mimma apa? Taudu. Artinya gini, ada orang mukmin yang merasa cepat sekali, ada orang kafir yang merasa lama sekali karena ini subjektif. Wa ta'yaum yaumul kiamat dino kiamat. Mergo li siddati ahwali krana bangete praharane yaumil apa? Kiamat. Binisbati kelan kanis bento ilal kafiri maring mongga. Wa amal mukminu ana pun dewang mukmin fayakunu mongko ana apa kiamat wa akhfa fayakunu mongko ana apa yaumul kiamat iku akhfa luwe ringan alihi ngatasi wong mukmin min sholati maktubatin dibanding sholat fardu isolia kang sholat sapa wong mukmin ha ing fardu fid dunya ha ing sholatan maktubah fid dunya ing dalem dadi ngadepi kiamat sing dahsyat iku perasaane wong mukmin koyo ngenteni sholat lan kula warai iki kula niku dijajahi para ulama niki silsilah nganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak warai nak urip sing bener ngeten. Misale sakniki kan barisa. Napa? Kan misale rata-rata tiang niku kan urip kepengin mapan, pengin di omah, kepengin di anak akeh terus kepengin ya terus dipengin di bojo akeh macam-macam. Tapi kan rawani diomongno sih. Intine iku ngenteni mapan, direwangi ngene ngenteni mapan, direwangi macul, nyupir, direwangi dagang kepengin mapan. Jadi kowe iku ngenteni pangerane ora ono. Pengiran itu orang-orang yang ngakimu. Lagi elek. Ini aku pengen soleh tenan ini warai.
Tapi tak kok pangeran. Hak kowe apa ning donya? Nggih Pak Do Isa Gusti. Lha apa sih ngentosi subuh? Kok bar subuh tak kok pangeran? Ngenteni apa ning donya? Ngentosi dhuwur. Cek aku ngopi, cek jagongan, tapi posisi ngenteni ape? Mulane dawuhe Kanjeng Nabi, wong mukmin itu bena hasanatan. Wong mukmin itu ngalami dua kebaikan. Hasanatan kot kodoha, satu kebaikan sudah dilakukan. Wah hasanatan yang tagiruha, satu kebaikan masih ditunggu. Sehingga kita rapatnya bagus terus. Jadi kalau saya kisah, baru apa? Mau misah. Lalu saya apa? Dia ngantosi subuh. Saya berhubung suwi kalau tak ngantosi baik turu. Penting kan ngantai ini. Nah terus, baru subuh tak kaya pengiran, baru subuh ampun. Lalu apa? Ngantosi itu. Berhubung suwi, tak tinggal mangan, santai. Penting kan? Jadi orientasi kita ini kebaikan-kebaikan. Ini disebut famangkarat hijratu ilallah wa rasulih. Ya fa hijratu ilallah. Orang yang orientasinya ke Allah dan Rasul, ya pikirannya Allah dan. Sehingga kalau kita misalnya mau mati, Gusti kok mati saat ini kalau dereng duhur, ya duhur sih. Kalau misalnya jauh urip, ya mungkin batu asar betul nolong. Enggak ber, oh cocok ini, ampun mati lah Gusti urung di duhur. berarti orientasinya dunia. Ya wis engko pamangkar di jiratu ila dunya abi mruaten yang tihuwa fa jiratu ila ma ajaro. Ojo kok hijro orientasine babonan ambek dunya. Lah nek kowe misale takoki kowe bar salat subuh pun, lah saiki urung siap mati, dereng mapan Gusti. Ya itu berarti enggak ada otak kamu di hati kamu apa dan itu enggak boleh. Makanya di sini nanti orang mukmin ukurane ning hisabku koyo salat. Dadi mukmin kowe nek di hisabku cepet, mergo takoki pangeran wae. Tapi buktekno ning atimu. Mulane kula niku pede. Kula mati ku pede. Mergo wis pikiran kula ning donya iku misale kula niki kan mulang jenengan kan. Terus malam selesai insyaallah ijek mulang. Selesai isuk mulang. Kula mulai teng narukan niku perbu pagi nggih mulang ngeten teng jamaah. Di pikiran kula ya bermulang-mulang lebar, mulang-mulang lebar, sholat-sholat lebar, jadi semua itu lu betul nanti kepikiran makan bareng terus orang kayak kue terus kue riu cita-cita nih jadi pinter terus wah ya Allah, gombos pura pengen nah iya wong mu'min itu bena hasanatin diantara dua kebaikan hasanatun kot-kotu, yaitu kue sholat bisa, wah hasanatun yang tadi ruha, misalnya yang tadi subuh, jadi siklusnya gak tau kok bersubuh ha? Bonus. Lewo apa nih tuh? Ngetosi juga. Kardu lewo nih tuh? Ngetosi. Berarti mau tantenan sampai kebaikan. Oh itu hebat misalnya. Iku Kanjeng Nabi. Nya Kanjeng Nabi mungkin tertenang. Nah, nak ngendikan pun. Tapi nak ngendikan meten-meten ini, meten ini wong. Tapi wong mau menu di antara dua bahaya. Bena makhofaten. Orang parah yang ngendikan ini orang parah. Bena makhofaten di antara dua bahaya yang menakutkan. Napa ya Rasulullah, masa lalu yang enggak tahu Allah menerima apa ndak. Dan masa depan dene cek saleh ta ora terus rasi gawedi. Ya kita kan punya masa lalu yang kita enggak tahu, kalaupun ngamal baik itu enggak tahu diterima apa ndak. Dan kita enggak tahu apa ke depan kita masih baik. Makanya orang mukmin di antara dua kebaikan tapi ya di dalam dua ketakutan. Ayo disebut wong mukmin bainal khaufi war paham ya, sehingga kita seimbang. Oh dia, misalnya kowe lo masih harus tahu macam-macam kan yura mesti sholat masa lalu ditompo masa depan kita yura yakin apa kita betul masih sholat seperti masa nah, makanya orang mukmin di antara dua kebaikan yaitu satu sholat yang dilakukan dan satu kebaikan sholat lain yang masih dinanti-nanti tapi ya dalam satu bahaya apakah amal kita diterima di masa lalu dan bahaya yang lain apakah betul di masa depan kita lebih baik disebut fal mu'min bina makhofataini bina ajalin kotmanto layak dirima waw makfailun lalu bina ajalin sing akan dah yang kita tidak tahu nanti Allah bagaimana dengan kita itu pentingnya ngaji sehingga kita akhirin apa wayat unana rohobam warohabah jadi Allah mensifati orang mu'min ya orang yang berdoa atau beribadah ke saya rohobam warohabah ya ada rasa senangnya tapi ya ada rasa takutnya. Ulama menyebut ini apa? Al-khawfu war baraja. Dalika utem kono-kono kabeh dalika al-khaliqu tiksi utem kono-kono dat sing gawe al-mudabbiru kang ngatur iku alimul ghaibi dat sing pirsa barang gaib wa syahadati lan pirsa alam syahadat. Matek se perkara go bakang gaib apa makna khalqi sae makhluk wa malan perkara hadir kang hadir apa ma. Al-azizu dat sing menangan ilmani utik se dat sing menangan fi mulki dalam kerajaan Allah. Ar-rahimu dat sing welas bi ahli taatihi kelawan ahli taati Allah alladzi asana.